Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film pendek yang berjudul Tilik tengah mencuri perhatian. Film garapan Racha Vanna Film itu kini jadi trending topic di Twitter dan sudah ditonton 6 juta penonton lebih di YouTube sejak dirilis 17 Agustus 2020. Namun, sejatinya film ini sudah ada sejak 2018. Film tersebut merupakan hasil kerjasama antara Racha Vanna Film dan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sudah diunggah di YouTube Racha Vanna Film. Salah satu tokoh yang menonjol di film tersebut adalah Butejo. Ya, Butejo pun bikin penasaran warganet. Banyak warganet yang bertanya-tanya, siapa sih aktris yang begitu indah memerankan Butejo? Butejo memiliki karakter penggunjing dan nyinyir yang begitu pandai menilai seseorang. Pemeran Butejo merupakan seorang aktris bernama Siti Fauziah Saikhoni dan biasa disapa dengan Ozi. Dalam film pendek yang berjudul Tilik, Butejo memerankan karakter Julit dengan durasi sekitar 30 menit yang digarap oleh sutradara Wahyu Agung Prasetyo pada tahun 2018. Siti Fauziah Saikhoni lahir di Blitar pada tanggal 19 Desember 1988. Sejak remaja, Ozi sudah menetap di Yogyakarta. Ozi, panggilan akrabnya, sempat kuliah di ISIPOL Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. Meski namanya baru kali ini menjadi buah bibir, Mbak Ozi sebenarnya sudah beberapa kali membintangi film layar lebar. Debutnya pertama Ozi tampil di film pertamanya yakni Mencari Hilal. Film itu digarap oleh sutradara Ismail Basbet. Ketika itu, kata Ozi dirinya menjadi pemeran pendamping. Ibu satu anak ini juga membintangi film Talak 3, Sultan Agung, Mekah I'm Coming, dan Bumi Manusia, karya Hanum Bramantyo. Penasaran keseharian Butejo? Berikut 5 potret keseharian Butejo atau nama asli Fauziah Saikhoni yang dirangkum di Instagram @ozi_z. Namun, sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan info yang bermanfaat dan menarik lainnya. Dan dukung channel ini dengan memberikan masukan lewat kolom komentar. Butejo saat bertemu dengan sahabatnya. Butejo bersama suaminya Suryo Yogo dan anaknya. Butejo bermain dan sambil menyuapi makanan pada anaknya. Butejo saat menemani anaknya yang sedang demam. Potret Butejo beserta anaknya. Demikian fakta-fakta menarik tentang Siti Fauziah Saikhoni atau Butejo dalam film Tilik. Ayo kita dukung terus film-film karya anak bangsa. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.